Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya mau bersih-bersih kandang, sekalian mau ngasih makan kambing pemirsa ini. Kebetulan saya di rumah juga ternak kambing. Alhamdulillah kemarin terbilang sukses kata orang-orang. Kemarin udah jual satu ekornya, ada yang laku 6 juta kemarin. Yang besar, tapi yang kecil ini sekitar 3,5. Ini tinggal 2 ekor. Ini pangon saya ini. Mau saya bersihkan ini kandangnya ini. Ini anakan kambing. Bagus-bagus kemarin baru beli ini 3 ekor ini. Jenis Persi, kambing Persi ini. Buat teman-teman bisa jadi inspirasi, daripada dolan aja anak-anak muda itu di rumah kayak seperti saya ini loh. Ternak kambing buat hiburan tapi juga menghasilkan. Nah ini ayo Mbak, kambing-kambing sehat ini. Kambing sehat-sehat semua ini kambing saya. Itu yang sebelah. Nah ini yang jantan. Nah ini yang betina. Kita kemarin ngambil sepasang, nah, jantan dan betina. Ini anakannya. Alhamdulillah sehat-sehat semua ini. Makanan cukup sederhana. Jadi hidup di kampung itu simpel. Kampung, hidup di kampung itu enak, kalau enggak ternak itu rugi, karena kayak rumput apa itu kan enggak usah beli. Nah ini kita kasih daun lamtoro ini. Nah ini pada makan semua biar gemuk ya Mbi. Makan yang banyak, nanti kalau sudah gede tak jual kamu. Gede jadi bakar. Alhamdulillah, wah. Besar banget ini. Hampir seukuran sapi pedet. Wes, ngimel. Nah, kamu mau minta juga. Ini yang kecil kayaknya minta ya, mau tak kasih daun. Nah, ini. Kamu kok nengok-nengok pasti pengen makan ini. Nah. Nih. Ini daun lamtoro kayak akan gizi, sangat baik untuk makan ternak kambing ini, sangat cocok, kayak akan nutrisi. Mangan. Kambingnya gemuk. Nah ini sengaja kita bikin panggung pemirsa ini. Jadi biar gak mudah masuk angin, nanti kotoran langsung jatuh di bawah sini. Nah di bawah sini dan di bawah itu bisa buat ngingu mentok, angsa. Kenapa dibuat panggung seperti ini untuk menghindari penyakit juga ini. Jadi kambingnya biar bersih terus. Kotorannya langsung di bawah loh. Ini lantainya bersih. Ini rencana juga mau dipasang keramik ini besok. Kita bikin kotak-kotak seperti ini. Ini biar makanan yang dimakan kambing gak jatuh lari kemana-mana, dibuat seperti ini. Ini dibuat kotak-kotak. Ini kita bikin kemarin ukuran 1,5 meter persegi ini. Ini sangat menginspirasi.
ngelihat kambing makan kalau lahap banget seperti ini ya seneng. Ayo, siapa yang nggak pengen kalau melihat kambing seperti ini? Bersih, gemuk-gemuk, makannya juga lahap. Nah, ini kita kasih daun-daunan dulu. Nanti kalau udah agak sore kita kasih comboran buat selingan nanti biar klimis terus. Kita pakai polar sama bekatul dan konsentrat. Halo Mbi, maaf ya. Coba rusuh ya. Ini serem ya. Oh. Ini daun jagung kering juga mau ini, kambingnya jan luar biasa ini. Nah ini buat persediaan nanti makan malam, jadi enak persediaan ini. Itu dikasih gantungan karena masih kecil, jadi lehernya belum bisa nyampe kalau dikasih di luar sini biar lebih dekat, biar kambing yang kecil-kecil makannya lebih enak, bisa menjangkau lehernya. Alhamdulillah ini kemarin dalam waktu 3 bulan kita sudah berhasil manen. Ini buat inspirasi teman-teman yang mau beternak. Jadi ini caranya, kita gemukin 3 bulan langsung kita jual. Alhamdulillah sukses. Makan nggak usah beli. Ini ada ayam pemirsa ini. Ini rencana mau disembelih buat tahun baru besok ini. Enak. Ayam kampung. Ini ada pohon jeruk. Ya seperti ini di kampung. Melihara ayam, nanam jeruk, nanam rambutan, melihara ternak, kambing, sapi, ayam. Mas. Doropos. Oh iya, ini sama doropos. Burung merpati juga. Kebetulan kita juga punya burung merpati racing. Ini kita lihat burung merpati di sana ini. Nah ini kita juga pelihara burung merpati. Kemarin alhamdulillah dapat juara juga ini di Kupang, dapat juara 1. Ayam juga, namanya di kampung ya seperti ini. Nah, manfaatin lahan yang kita punya, pelihara ayam. Ini ayam Bangkok, kemarin dapat kiriman dari teman langsung dari Thailand ini. Bangkok Thailand. Ini burung-burung merpati waktunya
terbang sore ini mau kita lepas ini. Nah, kita saksikan burung merpati terbang. Ya. Seneng dia. Kita mau masuk aja ke kandang burung merpati. Tadi udah ke kandang kambing. Nah, ini markasnya burung merpati. Madiun karismatik. Yok meji. Dalam. Ini ya. Ayo. Banyak. Ini kak, dicol nih. Dicol nih. Nah, ini masih anakan ini. Sengaja enggak kita lepas. Buat teman-teman kalau mau pelihara burung merpati silakan datang ke sini. Ini burung merpati juara semua ini. Nah, cukup sekian pemirsa, kita mereview kisah sukses peternak burung merpati, juga kisah sukses peternak kambing jenis Persi dan Ottawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merpati terbang semua ini. Kak Ketok.